burung pematuk kayu mematuk batang kayu. Anda akan membutuhkan kabel, pengisi, beberapa lembar kartu, dan ruji. Pertama-tama, ikat kabel pada per. Lalu, cabut ujung per dari pengisi dan potong ujungnya. Lem per ke sebuah burung pematuk kayu berwarna. Anda bisa mengamankannya dengan tape juga. Sekarang, letakkan per di ruji berputar. Saat meletakkan ruji secara vertikal, burung pelatuk akan jatuh dengan melompat saat ia mematuk kayu tersebut. Lalu buat model pohon yang menikmati saat burung tersebut jatuh dan mematuk kayu tersebut secara konstan. Nikmati burung pematuk kayu mematuk batang kayu.